lakukan. Jadi kalau seandainya memang ada usul, ada gugus tugas yang ditugaskan sebagai lembaga tertentu yang bagian daripada pelaksanaan pengawasan, itu sesuatu yang sangat bagus juga dalam rangka koordinasi lintas institusi. Artinya adalah KPU harus ketat dalam pelaksanaan tahapan. Kedua, Bawaslu harus secara ketat juga melakukan pengawasan. Kemudian antara KPU dengan Bawaslu melakukan koordinasi dengan aparat, karena aparat ini tentu agak lebih ditakuti oleh masyarakat ketimbang orang yang berpakaian sipil. Oleh karena itu, saya harap kepada penyelenggara pilkada untuk melakukan koordinasi dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan harus sebelum pelaksanaan tahapan berikutnya, ini harus diantisipasi, dan juga kita harus tegas kepada paslon. Ketika mengambil nomor, ini juga saya yakin akan terjadi hal yang sama. Tapi dengan kondisi yang saya sampaikan barusan, mudah-mudahan akan diindahkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.